Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Solar RCR Energy TBK ini meraih kontrak pembangunan jalan Holing Batubara di Sumatera Selatan dari PT Servo Lintas Raya. Nilai kontraknya mencapai 49 miliar rupiah dan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen perusahaan menjelaskan raihan kontrak ini berpotensi meningkatkan pendapatan perseroan secara signifikan. PT Solar RCR Energy TBK atau Solar meraih kontrak pembangunan jalan Holing Batubara di Sumatera Selatan dari PT Servo Lintas Raya. Nilai kontraknya mencapai 49 miliar rupiah. Jalan Holing merupakan jalan yang khusus dibangun untuk aktivitas pengangkutan terutama material berat seperti batu bara. Perseroan mendapatkan kontrak ini melalui entitas usaha PT Aplikasi Bitumen Indonesia. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, raihan kontrak ini berpotensi meningkatkan pendapatan perseroan secara signifikan. Adapun Solar merupakan emiten pendatang baru di bursa yang melantai pada 8 Mei 2024. Saat debut pertama, sahamnya melesat 34,54%. Namun kini harga saham Solar tertidur di level gocap atau Rp50. Sebelumnya saham tersebut telah masuk dalam papan penguatan khusus dengan notasi X, yakni terkena suspensi selama lebih dari 1 hari. Perdagangan saham Solar dihentikan sementara pada periode 3 sampai 10 Juni 2024, imbas penurunan harga kumulatif yang signifikan. Saat ini Solar telah keluar dari papan pemantauan khusus dan transaksi perdagangannya tidak lagi menggunakan full periodic call option. Tim Liputan IDX News.